Sahabat Lambe, jumpa lagi acara kali ini di mana yo? Mana yo? Ya, ada di daerah Nusa Dua, Puja Mandala. Oh iya, Sobat Lambe Melali, kalau di Google Map tinggal ketik aja Puja Mandala. Sahabat Lambe Melali, Puja Mandala adalah sebuah kompleks tempat bangunan peribadatan indah di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Tempat ibadah yang pertama yang kita lihat adalah pura. Pura sebagai tempat ibadah umat Hindu. Bangunannya sangat megah dengan ciri khas ukiran Bali. Lalu di sebelahnya secara berdampingan ada gereja Kristen Protestan. Karena kawasan ini ada di daerah bukit, ada juga yang menyebutnya ini adalah Bukit Doa. Gereja ini juga sangat megah, ada di kawasan Puja Mandala. Sahabat Lambe Melali, sekarang kita bergeser ke sebelahnya. Di sebelahnya itu, kalau aku lihat sih, ada tempat ibadah umat Buddha, yaitu wihara. Coba kita lihat dari dekat. Iya, betul Sobat Lambe Melali, ini adalah wihara. Wow, bangunannya sangat megah dan pastinya sobat-sobat kita yang umat Buddha bisa melakukan peribadatan di sini. Wow, luar biasa ya Indonesia. Dan khususnya Bali, memang toleransi sangat tinggi di sini. Wihara ini biasa digunakan oleh umat Buddha yang ada di Bali pada saat perayaan hari raya besar dan juga peribadatan-peribadatan lainnya. Tertulis namanya di papan wihara Buddha Guna. Sobat Lambe Melali, kita ke tempat peribadatan berikutnya ya. Di sebelahnya itu, coba kita lihat, itu berjajar juga ada gereja Katolik. Iya, tepatnya untuk umat Katolik. Beribadahlah di sini. Tempatnya juga gerejanya sangat megah. Gereja Katolik ini juga berada di kawasan Puja Mandala. Gereja ini jadi tempat peribadatan umat Katolik yang ada di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya, dan juga Pulau Bali. Dan di sebelahnya juga ada Masjid Agung, dan nama lengkapnya adalah Masjid Agung Ibnu Batuta. Wow, disinilah umat muslim bersembahyang atau sholat 5 waktu, dan juga biasa digunakan untuk sholat Jumat. Dan biasanya ketika waktu sholat tiba, banyak sekali umat muslim yang dari kawasan sekitar Nusa Dua dan juga para pengunjung wisatawan yang sedang berwisata mampir untuk sholat dan beristirahat di sekitar sini. Pengelolaan Puja Mandala sangat profesional dan juga sesama umat saling menjaga situasi dan kondisi sehingga terjalin harmonisasi yang luar biasa. Bangga deh aku menjadi orang Indonesia, terutama aku sebagai orang Bali. Bangga akan Indonesia, bangga akan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berbeda-beda tetap satu. Kalau kamu simak, di sini juga ada loh tempat perbelanjaan atau tempat menjual jajanan makanan. Apalagi kalau bulan puasa. Ini di sini tuh banyak yang menjual menjajakan makanan untuk hidangan buka puasa. Tapi kalau hari-hari biasa Mas, itu setiap pagi mulai dari jam 6 sampai jam 10 banyak sekali yang menjual dan menjajakan jajanan pasar. Dan area Puja Mandala disupport dengan lahan parkir yang sangat luas. Jadi bis-bis besar pun bisa masuk dan parkir di sini. Areanya juga disupport oleh beberapa pedagang dan penjual yang ada di daerah sini. Ada penjual makanan dan minum, juga pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali. Kamu bisa dapatkan di beberapa pedagang yang ada di sini. Oke, terima kasih.